Dan kalau rasa benda tu tak elok, cakap baik-baik. Jangan gelar orang Zionis. Kemudian ada isu lawangan takbir tak boleh. Kenapa takbir tu? Jadi apa kalau takbir? Takbir! Sebelum ini kita digemparkan dengan arahan daripada pihak tertentu yang tidak membenarkan bendera Palestin untuk dibawa masuk ke stadium. Ketika rakyat Malaysia masih tertanya-tanya dengan motif larangan daripada pihak berkuasa tersebut, kini berlangsung pula perhimpunan Freedom for Palestine yang berlangsung di dataran Merdeka Kuala Lumpur. Tujuan perhimpunan kononnya sebagai solidariti untuk rakyat Palestin dan sekaligus mengutuk kekejaman Israel. Namun rata-rata peserta yang berhimpun meluahkan rasa kecewa dengan sikap biadab pihak penganjur perhimpunan. Mengikut maklumat, pihak penganjur dikatakan seakan-akan cuba menjaga hati pihak tertentu. Dakwaan tersebut dikuatkan lagi dengan tulangnya isu mengenai sepanduk yang mengutuk Netanyahu dikatakan telah dirampas. Sebab itu, ini pertembungan bukan dengan mana-mana bangsa. Seperti yang disebut oleh Dato' Dr. Musa sebentar tadi. Jangan salahkan Yahudi. Jangan salahkan Yahudi. Yahudi sebagai bangsa adalah dicipta oleh Allah sebagaimana Allah mencipta Melayu, Cina, India, orang putih, siapa pun. Tidak cukup dengan itu, laungan takbir juga tidak dibenarkan. Beberapa ucapan daripada pihak penganjur juga menimbulkan persoalan di kalangan netizen, apakah ada pihak yang cuba menjaga hati rejim Israel. Astaghfirullahalazim. Guys, hari ni viral isu ni. Sepanduk kutuk Netanyahu kena rampas di himpunan Freedom for Palestine. Kenapa guys? Bukan terang-terangan ke dia ni kejam? Bukan terang-terangan ke dia ni jahat? Dia yang membunuh anak-anak Palestina kita sana. Anak-anak kita duduk tidur elok-elok kena bom. Kemudian ada isu lawangan takbir tak boleh. Kenapa takbir tu? Jadi apa kalau takbir? Takbir! Mengagungkan Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita tak tahulah guys. Tak tahu nak cakap macam mana. Dah terang-terang jahat pun mereka masih. Astaghfirullahaladzim. Ayang, aku nak ulas isu sikit lah berkenaan dengan himpunan tadi. Aku pun pergi juga. Tapi aku dah dengar cerita tak sedap lah. Siapa dia Dr. Musa tu eh? Serius, aku memang tak kenal dia lah. Dia salah seorang orang yang berucap lah dekat himpunan tadi. Aku dengar kata dia larang budak-budak yang berhimpun ni laung takbir. Kemudian pula dia sound ada salah seorang peserta himpunan tadi ni ada angkat poster lah pemimpin Israel siap dengan bertanduk setan apa semua. Kami agak kecewa dengan beberapa individu di belah sana yang berperangai seperti Zionis. Kenapa? Ya? Kenapa? Hang on. Tambah pula. Ini adalah budaya kita. Seriuslah. Aku ni selalu turunlah demo Palestin, demo Syria. Aku tak pernah jumpa lagi orang yang macam ni. Kau siapa doh nak larang-larang orang? Dah memang pemimpin Israel tu memang perangai macam syaitan. Dia bunuh saudara kita. Bunuh orang tua. Bunuh budak-budak. Bunuh mak. Orang tu angkat poster macam tu pun kau nak bising. Aduh. Orang tu datang dia nak bagi sokongan. Guna duit sendiri bukan kau bagi duit. Kemudian dia tengah sedih atas nasib saudara dia di Palestin. Yang kau boleh pula pergi sound. Kalau rasa benda tu tak elok, cakap baik-baik. Jangan gelar orang Zionis. Serius lah, nasib baik aku gerak awal. Tidak memang aku mati, doktor ni. Antas ala al-ayyam.